Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat datang ke YouTube channel saya dan selamat menyertai program saya. Program saya dipanggil Dr. Lee's Method English Grammar Level 1. Dan program ini sudah dikompal menjadi sebuah buku. Dan di dalam buku ini ada 38 bab. Sebab itu saya selalu berkata, selamat datang ke cabaran 38 hari. Sebab kalau seseorang itu ingin memberitahu semua orang, saya dapat menguasai grammar atau saya memang sudah menguasai grammar, maka orang itu seharusnya tahu 38 jenis grammar, barulah dia boleh beritahu orang bahawa dia memang sudah menguasai tahap satu. Sebab tahap satu memang mesti menguasai 38 bab yang berlainan. Tahap dua tambah sedikit, tahap tiga tambah sedikit, tetapi asasnya 38 bab yang berlainan. Menguasai semua, maka kamu boleh berkata kamu sudah pandai grammar, sudah menguasai asas grammar. Okey, hari ini kita ke bab ke 34, video pertama. Sebab bab ini agak luas, kita perlu 4 video, sekurang-kurangnya 4 video baru boleh habis. Jadi sekarang video yang pertama, saya akan bincangkan 28 soalan dengan kamu. Bagaimana kita tukar positif, ayat positif tukar ke ayat negatif, atau ayat negatif tukar ke ayat positif. Okey. Sebelum kamu mencuba soalan, kamu mesti pandai ini. Inilah peraturannya. Kamu mesti pandai ini, belajar ini dulu sebelum membuat latihannya. Jadi ingat, ini semua dipanggil verbs, kata kerja. Dalam ayat ini kamu mesti cari verb. Selepas dapat mengesan verb, maka tambah not, N-O-T. Jadi ayat negatif maksudnya ayat bukan, ayat nafi. Jadi untuk menafikan atau membukankan sesuatu, kita tambah perkataan not ke mana? Ke verb. Jadi barisan ini dipanggil verb. Am, is, are, was, were, may, might, can, could, would, will, shall, should, must. Ini semua verb. Kamu mesti mengesan dulu ayat itu di mana verb. Lepas itu tambah not, terus ayat itu menjadi ayat nafi atau ayat bukan. So am menjadi am not, is menjadi is not, are menjadi are not, was menjadi was not, were menjadi were not, may menjadi may not, might menjadi might not, can menjadi cannot. Tengok cannot. Cannot satu perkataan, tak boleh asingkan. Yang lain, not itu asingkan. Kecuali cannot. Jangan kamu tulis cannot begitu, salah. Cannot adalah satu perkataan. Could menjadi could not. Would menjadi would not. Shall menjadi shall not. Should menjadi should not. Must menjadi must not. Okey, kita sudah pandai ini, sudah belajar dan sudah ingat, maka kita datanglah ke exercise 1. Exercise 1. She is resting on the sofa. Cari verb, verb is. Is menjadi is not. She is not resting on the sofa. Dia sedang berehat di sofa. Positif. Kalau kita tukar ke negatif, she is not resting on the sofa. Dia tidak berehat di atas sofa. You may go out. Kamu boleh keluar. You may not go out. Kamu tidak boleh keluar. Positif, negatif. Kalau negatif, tambah not. Maksudnya tidak boleh, bukan. They can do the sums. Mereka pandai membuat
soalan matematik. Kemudian kamu nafikan. Mereka tidak pandai membuat soalan matematik. Jadi can tukar ke cannot. Ingat cannot satu perkataan. Jangan kamu pisahkan. Dan tulis cannot begitu salah. You were doing your homework. You were not doing your homework. Kamu sedang membuat kerja rumah kamu. Were tukar ke were not. Kamu tidak membuat kerja rumah kamu. I am playing badminton. Saya sedang bermain badminton. I am not playing badminton. Saya tidak bermain badminton sekarang. Lisa would help us. Lisa akan bantu kita. Lisa would not help us. Lisa tidak akan bantu kita. Bantu kita. Jadi would menjadi would not. Am menjadi am not. Number 7. Latifah was happy. Ini ayat asal. Latifah gembira. Latifah tidak gembira. So Latifah was not happy. Kita tambah not ke was. Was menjadi was not. The workers are resting under a tree. Pekerja-pekerja sedang berehat di bawah pokok. Kemudian kita tukar ke negatif. Pekerja-pekerja tidak berehat di bawah pokok. Jadi A tukar ke A not. Farid could carry the heavy box. Farid dapat mengangkat kotak berat itu. Tukar ke negatif. Farid could not carry the heavy box. Farid tidak dapat mengangkat kotak berat itu. Jadi could tukar ke could not. My father will buy a new car. Will menjadi will not. Bapa akan membeli sebuah kereta baru. Bapa tidak akan membeli sebuah kereta baru. You should leave your bag here. Kamu harus tinggalkan bag kamu di sini. Kamu tidak harus tinggalkan bag kamu di sini. Jadi should tukar ke should not, ayat negatif. You should not leave your bag here. We shall visit our grandparents. Negatif, we shall not visit our grandparents. Shall menjadi shall not. So kami akan melawat datuk nenek. Kami tidak akan melawat datuk nenek. Ismail might visit his uncle in Jakarta. Ismail mungkin melawat uncle pakciknya di Jakarta. Ismail mungkin tidak melawat uncle-nya di Jakarta. Will menjadi will not. Ismail, oh sorry, might menjadi might not. Might maksudnya mungkin. Jadi Ismail might not visit his uncle in Jakarta. Mungkin tidak akan melawat pakciknya di Jakarta. Gunaran must put his things here. Gunaran mesti letakkan barang-barangnya di sini. Gunaran tidak boleh meninggalkan barang-barangnya di sini. Gunaran must not put his things here. Must menjadi must not. Exercise 2. Negatif tukar ke positif. Kalau negatif tukar ke positif, dia memberi kita Betty was not sad. Betty tidak sedih. Jawapan kita Betty was sad. Jadi was not tukar ke sini menjadi was. Maksudnya kita buang not. Okay? You should not buy that pen. Kamu tidak harusnya membeli pen itu. Kamu harus membeli pen. Membeli pen itu. Jadi not buang menjadi you should buy that pen. Okay? The villagers are not having a feast. Buang not. Jawapannya, the villagers are having a feast. Feast maksudnya kenduri. Orang kampung sedang mengadakan kenduri. Tapi soalan kita, penduduk kampung tidak mengadakan kenduri. Kalau kita buang not, jawapan kita, penduduk kampung mengadakan kenduri. Hasan could not swim across that river, the river. Hasan tidak dapat berenang ke seberang sungai. Could not tidak dapat. Jawapan kita positif. Boleh. Jadi Hasan could swim across the river. Hasan dapat atau boleh berenang ke seberang sungai. The pupils must not wait here. Pelajar-pelajar tidak boleh menunggu di sini.
itu soalan. Jawaban kita buang not. Sebab jawaban kita mesti tukar ke positif. Jadi must not, diberi must not. Kita buang not menjadi mesti. So answer, the pupils must wait here. Pelajar-pelajar mesti tunggu di sini. Number six, they would not clean the classroom. Mereka tidak mau membersihkan bilik kelas. Jadi jawapan kita positif. Would not tukar ke positif menjadi would not kita buang. Jadi jawabannya, mereka akan membersihkan bilik kelas. My mother is not cooking in the kitchen. Ibu tidak memasak di dapur. Kita tukar ke positif, ibu memasak di dapur. Mother is cooking in the kitchen. Is not menjadi is. The fisherman cannot go out. Oh sorry, you may not leave now. Kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini. Tukar ke positif, kamu boleh meninggalkan tempat ini. You may leave now. Jadi tengok, may not tukar ke positif menjadi may. Kita tukar, tak boleh tukar ke boleh. Tak dapat tukar ke dapat. The fisherman cannot go out to sea. Tengok, cannot satu perkataan. Jangan kamu asingkan cannot. Nelayan tidak dapat pergi ke laut. Jawapan kita, nelayan dapat pergi ke laut. Jadi, the fisherman can go out to sea. I am not watching television. Saya tidak menonton television. Saya bukan sedang menonton television. Jawapan kita, am not. Tukar ke positif, am. So, I am watching television. The workers were not busy. Para pekerja tidak sibuk. Tukar ke sibuk. Sebab were not kita tukar ke were. The workers, I'm sorry, very. The workers were busy. Gopal will not listen to the radio. Gopal tidak akan mendengar radio. Kita tukar ke positif, not buang. Gopal will listen to the radio. Gopal akan mendengar radio. Tengok. Will not tukar ke positif will. Jeffrey might not sell his computer. Jeffrey mungkin tidak menjual komputernya. Kita tukar ke positif. Might not kita tukar ke might. Kita buang perkataan not. Jeffrey might sell his computer. Maksudnya Jeffrey mungkin akan menjual komputernya. We shall not have dinner in the restaurant. Our dinner in the restaurant. Kami tidak akan makan di restoran ini. Jawapan not buang sebab kita mau tukar ke positif. Jadi shall not menjadi shall. We shall have our dinner in this restaurant. Kita akan makan di restoran ini, makan malam di restoran ini. Okay, kita sudah habis 28 soalan. Okay, lesson 34. Video pertama, exercise 1 and 2. Positive and negative sentences. Kenal pasti verb ini semua tambah perkataan not, ya terus menjadi ayat nafi atau ayat bukan. Kita menafikan atau kita cakap bukan. Okay? Jadi setakat ini sahaja. Saya harap kamu suka video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk add atau follow saya di Instagram. Nama yang saya gunakan di Instagram ialah Susan Lee. Dan jangan lupa untuk hashtag Learn with Dr. Lee. Postlah komen-komen kamu. Perasaan, pengalaman dan progres kamu semasa mengikuti kursus saya di YouTube channel saya. Di program Dr. Lee's Method English Grammar Level 1 38 Day Challenge. Okay, 38 hari kamu cabar sendiri. Setiap hari buat satu bab. Okay, dan di bawah video ini ada description box. Sila masuk ke description box dan tengok-tengok. Dan sila WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya nama, alamat dan telefon number kamu. Nama, alamat dan telefon number kamu WhatsApp kepada saya jikalau kamu ingin membeli buku ini. Okay? Dan
Mungkin kamu sedang berpikir, sebab ini level 1. Jadi, adakah level 1 terlalu mudah atau senang untuk kamu? Mungkin kamu pikir begitu. Jadi, saya ingin beritahu kamu, level 1 saya ialah ini. Ini semua disalin dari buku ini. Jadi, jikalau kamu mendapati waktu saya mengajar tadi, semua yang begitu mudah, begitu senang, maka buku ini tidak sesuai sebab kamu memang sudah ada tahap 1. Oke? Tapi jikalau tadi saya mengajar, waktu saya mengajar, kamu mendapati bahwa, wah, begitu banyak yang kamu tidak tahu, yang dan ingin tahu, ingin memperbaiki, ingin belajar, maka belilah buku ini. Oke? WhatsApp kepada saya. Nama, alamat dan telefon number kamu dan saya akan mencetak buku, mengurus untuk dikirim kepada kamu secara kurier. Oke, saya akan kurier kepada kamu. Oke, jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Selamat tinggal.